teman-teman, selamat malam. Di sini malam ya, kalau di situ nggak tahu jam berapa. Sekarang aku lagi di Balungan Gajah ini, tempat yang paling fire fenomenal di Pekanbaru. Nah, jadi aku baru sempat ke sini. Ini namanya Balungan Gajah. Ayo, let's go kita masuk, karena kali ini kita ada meeting bulannya dengan anak-anak face to face. Jadi kita langsung masuk merapat ke sana. Balungan Gajah Kak Nas. Ih. Bang, satu ekor aja loh. Loh, Pak. Weh, satu ekor aja. Onde Tuhan Gayu. Ini yang viral-viral di IG itu ya? Ini viral-viral di IG itu ya? Ya, nengok juga kita kan? Yes. Ini dia yang viral-viral di IG itu. Itu sausnya? Iya, Pak. Olesan. Berarti Balungan Gajah enggak gajah ya? Enggak ya, Bang? Sapi. Sapi. Oh, ini gading-gadingnya memang nih di foto-foto. Ini lemak Kak. Daging. Enggak yang ini atasnya, kayak lemak gitu ya? Iya. Sambal mata. Iya. Ah, gokil, disiram sambal mata. Nih. Gokil. Berat Kak? Berapa kilo itu? Kurang lebih 2 kilo. 2 kilo, nice. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau coba koseng apa? Tongseng. Tongseng. Tongseng sapi. Ya Bang Jim. Koseng kambing. Tongseng. Kambing itu. Kambing. Berani enggak makan? Berani. Ini kambing. Tongseng kambing. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa Bang dagingnya? Enggak Bang. Enggak. Aman. Wah, ini enak kali Bang. Sumpah. Ayo balungannya cobain. Balungannya ah parah. Kacau. Ini kuahnya unik kayak apa ya? Enggak sekedar manis aja gitu loh, Sek. Coba. Terus kambingnya tuh enggak ini. Oh, ini kambing enggak gitu. Aduh, sorry. Aku kena kunci stang nih. Bau enggak, Bang? Enggak, Kak. Ini tuh kalau orang enggak tahu kambing begitu macam. Aku aja kalau kakak ngambil kambing enggak tahu kalau ini kambing. Maksudnya itu aman gitu. Enggak yang Enak ya? Ayo balungin. Jadi tagline-nya Abang, balungannya makanan perayaan. Makanan perayaan, nice. Emang Pak Jim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lembutnya. Lembutnya, guys. Wih, sumpah, ini dong detailnya dong. Gak ada effort. Gak ada effort ya? Gak ada effort. Untuk menariknya, lihat sendiri ya. Kamu pasti suka, Seng. Ini kita coba sate kelatak, teman-teman. Terakhir makan sate kelatak kayaknya 2000 berapa gitu di Jogja. Kita coba di sini. Nice. Tapi kayaknya nggak pakai kuah deh. Tapi nggak tahu, lupa apa dicocol lah. Tangannya enak. Apa? Iya. Kalau di Jogja, style memang dia kuahnya besar. Iya kan? Lupa. Ini sop balungan. Coba kuahnya dulu deh. Enak banget sopnya. Parah, kacau. Kacau. Enak. Kacau. Dia memang kombinasi sama mata. Dia ada iga kambing suaranya. Kacau. Masih kuahnya memang mantap ya? Iya, ini kuahnya aja dari tadi.
kayak semua bumbu tuh pas gitu. Sumpah ya, kayak semua bumbu tuh pas gitu. Mana piringnya lah? Dagingnya aja deh. Ini piring enggak adanya apa? Bunjut-bunjut. Itu kacau belum? Di dalam suami kena juga ya. Sate koyor. Tadi sate apa? Kletak. Ini lemak. Oh, kalau oh. Biasanya aku kalau di kletak gitu, aku pasti pesan ini, Bang. Koyor tuh. Cuman enggak tahu namanya koyor. Iya, 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 iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lemak sapi. Tahu mana yang mau makan duluan? Pusing, pusing, bilang pusing aja pusing. Ayo lang, aku pegang lagi sendok terlang. Ini lang, ini lagi. Yuk. Ini udah. Pecel belum? Tuh, kosong mentok. Agak pedes sedikit. Ah ini. Ini kaldu banget. Kosong mercon. Daging, ada lemak-lemaknya. Ayo, karena dia kering kan. Sum-sum. Apa sih namanya? Sum-sum sengkel. Sengkel. Sengkel gajah. Aku kalau di ke Jakarta, Bang, kalau Bang tahu Leko. Tahu lah, warung Leko. Leko tuh aku suka iga penyetnya. K2 kan? Kayaknya dua kan Leko. Lupa. Leko apa? Teko apa Leko? Leko. Leko. Bukan Teko. Jadi di Leko itu ada sum-sum goreng. Oke. Itu enak banget. Wih, mantap. Iganya enak, iga sambal gitu. Ah, keluar dia, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau nih, kena kunci stang nih. Leher udah sakit sebelah dah. Gawat, gawat. Kayaknya kalau mau menikmati ini persi besarnya ini lah ya. Nah. Kuah sama kok. Dalamnya juga. Iya, kuahnya lagi sama kan. Itu bisa buat berbagai atau dagingnya banyak juga. Kita mau coba nasi goreng kambing. Dan ini kita coba nasi goreng kambing. Wah, dari bentuknya. Coba satu sop dulu. Kacau boy. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Coba lah. Makan kambing. Kacau ya. Enak banget. Tebal bumbunya ya. Iya. Asli. Menurut Gilang, best. Menurut kau apa? Yang barusan apa tadi? Sate kelor. Ini. Oh ini. Suka kalau lemak. Enak. Mantap. Bang Koko, abang favoritnya apa? Tongseng. Tongseng, balungan. Balungan. Dua tuh. Pemburu. Pemburu best seller. Best menurut pemburu apa? Boleh nunjuk nih, Bang. Pemburu ini. Ini godok. Oke. Boleh nunjuk. Boleh. Ini Bang. Semua ya? Ya. Semua. Oke. Lala, best menurut Lala. Ini sop. Sop ya? Iya. Ini emang beneran ya, comfort food banget ini. Harganya murah. Harganya oke. Okay. Harganya berapa? Harganya oke, 19.000 aja, Bro. Kita kira tadi apa ya? 65.000. Lala lu baik kali 95 ya. Iya, 95 gitu. Saking ininya ekspektasinya. Karena
emang pakai kaldu asli, sapi asli, terus. Oh, ini replika lah. Replika nih. Oh, ini replika. Replika. Oh, iya. Sayang apa? Best. Menurut saya. Paling top ilah sop kan karena. Sop ya. Tahu lah itu, ini. Selain sop lah. Balungan. Balungan ya. Karena bumbunya itu kayak selama ini kan yang pernah makan balungan tapi iga ya. Iga bumbu iga tuh mirip. Balungan sama tongseng itulah rata tuh sama rata, ya. Nasi goreng satu lagi. Nasi goreng. Nasi goreng. Langsung. Masih lo dengan ininya tuh. Dia sendiri loh porsinya, guys. Ini dia juga sendiri. Ah, ini dia nih, Bang. Mie godok, Bang. Minum tiga. Minum. Mie godok nih ada, Bang. Bro, mana, Bro? Seru, Bang. Minuman, beseler. Es kosong. Nih. Bang Jim, yang mana? Apa? Sambal mata. Sambal matanya, paduannya pas ya. Gokil ya. Aku enggak kepikiran sih bakalan sambal mata. Heeh. Kayak kayaknya tuh sambel dicocol sambel ya. Biasa ya. Sambel bawang gitu-gitu kan. Kayak sambal mata pas kali. Ini mie kata nih ya. Godo. Mie godo, oke. Okay. Bang Jimmy kan sering di sini. Ya. Bang Jimmy kan yang jaga kelinci itu kan. Iya, kebetulan jaga kelinci. Menurut Bang Jimmy kalau Bang sendiri jujur, apa yang paling Bang suka? Kalau ya pasti balungan. Balungannya. Balungan karena bisa dimakan rame-ramean. Dimakan rame-rame karena ini makanan untuk perayaan juga bisa, karena gede bisa sharing rame-rame. Benar. Terus kalau yang comfort food-nya tadi betul yang sop. Sop. Sama mie godok ini Abang sering makan. Mie godok ya. Ini kan, kita belum coba mie godok. Ya, mie godok. Ini beneran ya. Perayaan sih ini. Kayaknya satuan ini tadi besar bisa 6 orang deh. 3-4 orang. Kayaknya 3-4 orang. Iya, kalau normalnya 3-4 orang, tapi kalau ngelihat sebesar ini tuh kayak 6 orang masih oke okay lah. Masuk. Karena besar, benar-benar perayaan, gokil. Mie godok, bro yang permimian, bro. Bro. Boleh dong? Boleh. Pelan-pelan ya? Ya. Pelan-pelan dia. Oke. Okay. Aku, bestseller aku. Ayo. Bestseller aku. Tongseng. Bestseller aku tongseng. Cuman orang ini memang langsung ditaruh sana, jadi. Langsung habis, coy. Gak ada lagi. Habis. Bang, gak usah, Bang. Gak usah, Bang. Tongseng, taruh aja lah. Tongseng. Aku tongseng yang pertama, balungan memang oke. Maksudnya emang itu untuk kalau rame-rame perayaan, kalau aku sih balungan. Sama yang ini juga karena apa namanya ini? Sum-sum, kikil, apa? Sengkel, karena sengkel tuh memang bisa berdua atau bertiga atau berempat, tergantung perut lah. Tapi kalau untuk porsian satuan sih yang ini kayaknya tongseng. Karena tongseng nice to meet you banget sih. Tongseng and then sup. Oh ini juga sate semua deh. Ya kan? Ya lo juga tadi kayaknya semua. Kayak semua. Tapi kalau diurutin tuh tongseng sih. Selain ini ya. Yang gede-gede kayak balungan, kayak sengkel gitu. Di sengkel tuh ada sum-sum dagingnya melimpah. Jadi daripada beli sup yang ini 19.000, mending beli sengkel. Sengkelnya berapa, Bang? Nah, memang gak mahal, tapi banyak isinya, ada daging. Tapi tergantung. Kalau sendiri mah, sop aja. Masih mau melanjutkan. Kerja keras. Pecel deh. Kita coba pecel. Nasi goreng kambing. Iya, nasi goreng kambing juga. Nasi goreng kambing tuh pas nyoba bumbunya. Tebel, gimana sih bahasanya? Medok. Agak smoky dikit gak sih? Iya. Kita yang jual enak ya. Kayak itu sayur pecel sih. Hah? Sayur pecel. Ya tapi ini dia, Bang. Kayak mau jadi tuh. Udah makan ini, makan itu kayak netral gitu dia tubuh lagi. Ya. Netral tubuh lagi. Ini enggak kayak pecel kita, Bang. Tadi yang Madiun sekali. Rasa ininya Jawanya.